intinya deh, ya kan, apalagi yang di cover itu sendiri adalah lagu dari salah satu film anak-anak. Damn! Alif Bata, seorang gitaris fingerstyle, kembali membuat heboh netizen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Guys, akhirnya ya, Alif Bata rilis lagi untuk konten baru lagi. Kali ini dia mengcover lagi ini lagu udah banget banyak banget loh terkenal deh, intinya deh, ya kan, apalagi yang di cover itu sendiri adalah lagu dari salah satu film anak-anak. Damn! Serial di tiap hari minggu biasanya. Sama dengan sekarang masih ada kali ya? Masih sih ya, masih ya. Oke, bentuk video seperti apa? Jangan lupa subscribe, nyalain dan komennya, loncengnya, dan untuk buat lo semua yang pengen tahu maksudnya. Bang, lo kayaknya terlalu banyak komen deh. Ya, terlalu banyak baca bang itu. Gue udah kasih di bawah lo ada link khusus untuk Alif Bata. Link khusus untuk video originalnya dari Bang Alif Bata. Jadi, tolong masuk ke dalam situ. Subscribe, bantu untuk di Bang Alif Bata. View sampai dengan habis ya untuk lagu itu sendiri, agar kita mendukung terus Bang Alif Bata, memberikan lagi kreativitas lagi, memberikan lagi skill-skill terbaik lagi, memberikan lagi ilmu terbaik untuk kita semuanya ya. Gua hanya seorang kreator ya, jadi gua pasti akan kasih fakta-fakta menarik mungkin tentang Alif Bata, bisa juga tentang lagu yang di cover itu sendiri. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like, komen-nya, lonceng, dan tekan. Oke, kita langsung masuk untuk videonya. Sambil asik rokok, wes asik. Gila. Aku ingin. Oh iya, bagaimana kita gini ya? Alif Bata, seorang gitaris fingerstyle, kembali membuat heboh netizen. Khususnya penggemarnya, pemilik nama asli Alif Gustahiyat, itu sukses memainkan lagu Doraemon menggunakan gitarnya. Hal itu terlihat dari unggahan terbaru channel YouTube Alif Bata dengan judul Doraemon Fingerstyle Cover. Monggo dimidang nyetaken, ugi tembang kulo dateng, toko musik digital lintune. Tulisnya di kolom deskripsi channel YouTube Alif Bata, ini Minggu 6 November 2022. Dalam kolom komentar, Alif Bata juga menyelipkan lirik terakhir lagu Doraemon. Aku ingin terbang bebas di angkasa, tulis Alif Bata. Unggahan tersebut praktis menuaikan ragam reaksi dari para penggemarnya karena Alif Bata sukses memainkan lagu Doraemon secara apik. World class musician. Bukan sekedar main instrumen, tetapi bermain dengan penghayatan jiwa raga, penuh dengan soul, penuh dengan feel, kata penggemarnya. Hati dan tangan yang bernyanyi, jadi nada pun semakin kena di hati. Flashback ke masa kecil, tepat di hari Ahad yang mendung. Good job guys. Jangan berhenti, berkarya Mas Alif, teruskan harumkan Indonesia lewat karya-karyamu. Jika ada pencet lo. Jadi dari si gue makanya dengan kalau misalnya Bang Alif Bata itu sendiri itu kayak nggak dipencet.
Mama merasanya dibilangnya kayak itu nggak ada senar gitu loh. Jadi nggak ada senar, dia cuma gini-gitu doang gitu loh. Ya kan? Tapi kalau misalnya julur dari ini sendiri, itu ada senarnya benar-benar jelas, ya kan? Namun juga mungkin kalau misalnya jari udah kapalan begitu. Ya, jari dewa, udah saya bahasa di banyak jari dewa, skill-skill udah skill dewa, kapalan juga. Udah, ya kan? Tanpa digonjreng pun juga. Ya makanya tadi dibilang sampai main, aduh, finger style gokil lah. Lanjut lah. Oke, yang paling menarik untuk ini ya. Oke, lagu yang di cover dari Bang Ali Bates sendiri adalah lagu untuk Doraemon. Adalah salah satu animasi asal Jepang yang populer di Indonesia karena disiarkan di salah satu kanal TV swasta. Lagu tema pembuka Doraemon yang ditayangkan di Indonesia ini sendiri telah disesuaikan dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia. Namun, pada versi originalnya di Jepang, lagu pembuka tersebut diberi judul Doraemon no Uta dan dibawakan oleh Komiko Osugi. Walau usianya sudah setengah abad, Doraemon masih menjadi salah satu kartun favorit masyarakat tanah air. Hingga saat ini, robot kucing tanpa telinga yang bisa mengeluarkan berbagai alat canggih dari kantong ajaib di perutnya. Bersama Nobita, Shizuka, Giant, dan Sunio, Doraemon juga kerap mengalami petualangan seru, menebarkan, dan mengharukan. Tidak hanya tokoh-tokohnya, lagu pembuka tayangan Doraemon ini sendiri juga selalu terngiang-ngiang di kepala. Kill. Bener-bener ya. Kalau misalnya di sini sendiri bener asli ya, Bang Ali Bates sendiri nggak pelit untuk berbagi ilmu loh. Jadi dia dikasih tahu sebenarnya cara-caranya gitu. Dan hanya saja untuk bagi gua pemula yang benar-benar hanya melihat dari mata, cuma gitu doang kan ya. Ya iyalah dibelajar gitu loh, udah sering luar biasa, kecepatannya udah luar biasa. Jadi terus terang lagi kembali lagi buat lo semua ya kan. Gua bukan seorang jazz atau dalam artian yang lebih mengerti musik finger style atau skir atau hammer style kayak gitulah dibelanjakan hammer style lah, nggak tahu gue dibelanjakan untuk hal seperti itu ya kan. Guanya hanya sekedar untuk menjadi reaksi aja penikmat musik itu dia gitu. Gue suka Alibata karena gue ngeliat dari musiknya gue suka banget ya kan, terus coverannya oke banget sama kecepatan skillnya ya kan. Tapi kalau misalnya lu pengen tahu bang dia pakai apa, bang dia pakai itu dengan nadanya apa nampaknya gue gitu, itu lu tinggal tonton di banyak di action yang lain deh. Itu ada lagi lo di banyak para reaktor-reaktor untuk Alibata itu sendiri yang bisa lebih detail lagi untuk mengenal dari cover Alibata. Tapi kalau gue lebih share-nya, lebih kenalnya dengan fakta-fakta menarik aja yang diambil dari Alibata ataupun dari lagu-lagu yang sudah di cover dari Alibata. Oke, paham ya? Dan buat lo semua juga ya kan, kalau misalnya pengen tahu lagi, gue kasih tahu lagi, pengen tahu lagi untuk link original dari video Alibata itu sendiri, tonton di bawah. Oke, itu gue kasih ya di deskripsi. Oke, lanjut. Bener ya, gila. Aduh, mengenang banget ya. Mengenang masa kecil. Nontonnya dulu itu jamnya udah pasti jam 8 pagi. Yang paling ditunggu-tunggu loh. Ya kan, film yang paling ditunggu-tunggu di film ini sendiri. Selain itu ada Satria Baja Hitam, Detektif Conan, ada banyak lagi lah. Bener-bener banget ya untuk mengenang masa. Tapi kembali lagi dibilangnya untuk buat yang di seumuran gua punya anak, anak-anak itu juga pasti rata-rata pasti suka kok untuk nonton lagi di seumuran sendiri. Oke, lanjut. Bener-bener pakai hati banget ya, pakai soul banget ya, gokil. Oke, ya tunggu lagi
Ya, ya pasti dong, Bang Ade Bata lagi, tunggu lagi kira-kira mau pen cover apa lagi nih dari Bata nih ya. Jangan lupa subscribe-nya dan komennya, lonceng di dekat. Oke, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.